Hai, hari ini aku akan membahas tentang Amaris Hotel. Amaris Hotel merupakan salah satu grup hotel terkemuka di Indonesia. Grup ini didirikan pada tahun 2007 di bawah Santika Indonesia, salah satu unit bisnis kelompok Kompas Gramedia. Amaris Hotel adalah brand hotel berbintang 2 atau yang lebih dikenal dengan konsep budget. Keunikan dari Amaris Hotel bisa dilihat dari warna hotelnya yang terdiri dari warna hijau, merah, biru, dan kuning. Dan salah satu hotelnya adalah Amaris Hotel Pajajaran Bogor. Dibuka pada tanggal 8 September 2011. Amaris Hotel Pajajaran Bogor mengelola 115 smart room, restoran express, dan ruang meeting. Hotel ini terletak sangat dekat dengan Kebun Raya Bogor. Amaris Hotel Pajajaran Bogor merupakan Amaris Hotel ke-16 di Indonesia. Amaris Hotel Pajajaran Bogor ini dikenal dengan keprofesionalannya dan kesolidaritasan karyawan-karyawannya. Nah, jadi penasaran kan gimana wajah-wajah karyawan yang sangat solid ini ya? Yuk kita intip, check it out! One, two, three. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling big, and so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart.
Semakin sukses di dua kilo, tak terangkanlah, tak terangkanlah.